Pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono membantah adanya keributan saat Bacagub Ridwan Kamil bertemu dengan warga di kawasan Jatinegara pada pekan lalu. Menurut Suswono, ada upaya untuk membangun citra buruk terhadap Ridwan Kamil. Suswono membantah adanya protes yang dilakukan salah satu ormas saat Ridwan Kamil mengisi kegiatan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Menurut Suswono, Ridwan Kamil datang guna memenuhi undangan dari Badan Musyawarah atau Bamus Betawi. Suswono juga enggan memusingkan peristiwa tersebut. Menurut Suswono, ada upaya untuk membangun citra buruk terhadap Ridwan Kamil. Saya sudah cek ke beliau sendiri ya, ya apa dalam istilah Islam tabayun ya, benar enggak gitu? Oh enggak benar. Jadi misalnya di kampung Mbak Priok, dia diterima oleh Habib, dia undang oleh Habaib, dan kemudian dia sambutan juga penuh sampai selesai ya. Jadi mungkin ada, memang ada upaya-upaya memframing yang enggak ya, bisa saja ya. Sekarang kan medsos bisa direkayasa dan sebagainya. Tapi saya sih cek langsung ke beliau, baik termasuk yang di Bamus Betawi itu juga ternyata enggak benar seperti yang diberitakan. Bahkan konon ya, berita terakhir tokoh Bamusnya sendiri sudah siap dukung R. Sebelumnya sempat terjadi protes oleh salah satu ormas dengan mendatangi kantor pusat Bamus Betawi saat Ridwan Kamil tengah mengisi acara. Belakangan, Ketua Bamus Betawi menyatakan protes terjadi hanya karena kesalahpahaman saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.